Hujauan Hill. Ini tempat warga berdekatan datang jogging setiap pagi. Tempat ini disediakan oleh Asas Dunia, satu developer yang develop kawasan ini. Kawasannya adalah dalam daerah Simpang 4 di sebarang Parai Tengah. Kawasan jogging ni, laluan dia adalah sekeliling di sebuah tasik buatan. Dalam tasik ni ada 5 kincir air. Ada 6 sebenarnya, satu tak jalan ni. Rekaman ini dibuat menggunakan smartphone Honor dan dipasang di Ohem iSteady XE gimbal. Inilah kincir air. Ada orang tanya apa fungsi kincir air. Banyak terdapat di kolam-kolam yang kadang dipasang. Dia adalah untuk mengimbang keperluan oksigen kehidupan dalam air. Ini dipanggil satu indeks yang dipanggil bio oksigen demand. Satu kawasan atau satu tasik yang ada kehidupan dalam dia, ada ikan ataupun lumut, dia memerlukan certain percentage of oxygen, kandungan oksigen dalam air untuk ikan hidup, untuk lumut-lumut hidup. Jadi tempat yang kurang oksigen, contohnya seperti tasik ni sebab dia tak ada aliran air yang aktif ataupun tak ada air terjun. Jadi kita terpaksa pasang kincir air ini untuk seolah kita untuk mencampur baurkan air dengan oksigen yang ada dalam udara. Jadi dengan cara pasang kincir ini, air ini akan tercedok ke udara dan akan menyeratkan oksigen dari dalam udara ke dalam air dan masuk balik ke dalam tasiknya. Jadi oksigen ni akan digunakan oleh kehidupan, umpamanya ikan dan sebagainya. Satu kolam yang ada dipelihara ikan selalunya dipasang kincir air ni untuk menarik, untuk apa, menaikkan kadar oksigen dalam air. Begitu juga kita tengok dalam kolam-kolam yang ada pelihara udang dan sebagainya, akan dipasang kincir air ini. Sini banyak ikan, banyak ikan bermain. Jadi ikan ni lebih gemar berada di kawasan ini sebab dia adalah input ataupun aliran air masuk dari sumber semula jadi sebenarnya ni, sambung ke sana. Ini adalah varian asal yang ada kawasan ini. Ini adalah satu-satunya sumber air masuk di sini. Dan air yang datang dari luar macam ni selalunya mengandungi kadar oksigen yang tinggi. Sebab tu ikan-ikan suka berkumpul di kawasan yang oksigen dalam airnya tinggi. Ini sebenarnya antara kesan-kesan air dalam
oksigen dalam air ni. Jadi oksigen dalam air ni bukan saja digunakan oleh kehidupan seperti ikan dan lumut untuk hidup, tetapi juga proses pereputan. Kalau ada bahan-bahan macam kayu, pokok dan sebagainya yang sedang mereput di dalam air, jadi proses ni akan menyerap oksigen yang sedia ada dalam air, yang kadang-kadang menyebabkan oksigen dalam air ini berkurangan dan akan menjejaskan kehidupan ikan dan sebagainya. Begitu juga kolam-kolam kumbahan najis banyak dipasang juga dengan kincir air ni, sebab najis yang sedang mereput di dalam kolam kumbahan najis, dia akan menggunakan oksigen yang banyak untuk proses pereputan. Jadi untuk pulihkan atau kembalikan oksigen dalam kandungan air ni, terpaksalah dipasang kincir angin, kincir air ni. Dan apabila air dalam kolam kumbahan ni dah cukup BOD dia atau bio oxygen demand, kandungan dia percentage dia cukup, barulah air ni akan dilepaskan ke sungai biasa atau ke aliran air semula jadi. Kalau BOD dalam air ni rendah, kalau air ni dilepaskan, akan jadilah terpengaruh dengan kandungan air sungai dan air saliran natural ni, semua jadi ni akan mengalami kekurangan oksigen, BOD dia rendah, dan akan menjejaskan juga kehidupan di dalam sungai, parit ataupun aliran natural. Sebab itu air daripada kumbahan najis tak terus dibuang ke sungai, di stop dalam sebuah kolam dulu, ditingkatkan BOD dia, bila masa dia tiba barulah dilepaskan. Boleh kincir air ni boleh dikatakan ditempatkan merata di keseluruhan permukaan air dalam kolam, supaya kita keadaan oksigen dalam air akan dapat diagihkan merata di permukaan air. Dan ada juga tempat dipasang fountain ataupun air pancut tinggi di tembok naik, dan di lepas masuk balik ke tasik. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ingat itu adalah sebagai hiasan kolam atau hiasan tempat. Sebenarnya dia berperanan untuk memerangkap oksigen. Air yang tembok akan naik tu akan memerangkap oksigen di dalam udara dan kembali ke dalam tasik. Dengan ini akan meningkatkan BOD ataupun bio oksigen demand. Kalau tuan-tuan perlukan penerangan yang lebih lanjut berkaitan dengan bio oksigen demand ni, bolehlah rujuk pada ChatGPT ataupun Gemini. Tanya berkenaan dengan bio, BIO, oksigen, OXYGEN, demand, DEMAND.
Ini pula adalah paip aliran keluar sebenarnya, overflow, untuk kontrol overflow. Jadi bila air melebihi paras apa dia pembentung tu, kok tu, air akan melimpah masuk dan keluar ke aliran luar sana. Jadi tasik ni tak ada kawalan paras, air dia akan melimpah.